Di tengah PTM terbatas diberlakukan di sekolah, salah satu SMA di Kabupaten Polewali, Sulawesi Barat justru mengadakan pertandingan futsal antar sekolah seprovinsi Sulsel Bar. Sejumlah siswa yang hadir dalam pertandingan tersebut terlihat tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Sebanyak 28 sekolah se-Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan mengikuti pertandingan futsal antar SMA di SMA Negeri 3 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. PTM yang jumlah siswa dibatasi untuk melakukan belajar tatap muka justru dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengadakan pertandingan futsal yang dihadiri oleh siswa dari luar sekolah tanpa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Pihak penyelenggara mengaku telah menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan, namun ada saja siswa yang tetap melanggar prokes. Kita tetap sesuai protokol kesehatan seperti yang saudara lihat ya. Terus ada pun yang beberapa yang pemain, kan ini olahraga ya. Pemain tidak pakai masker itu pada saat dia pemanasan dan mau main. Terus kita juga tetap membatasi penonton yang masuk hanya ofisialnya dengan pemainnya, dengan 4 ofisial, 1 tim. Terus kita rolling yang sudah kita outkan, yang mau main 1 jam sebelum baru start.